Saudara Satuan Reserse Narkoba Polresta Denpasar menangkap seorang selebgram yang kedapatan menggunakan narkoba jenis baru saat sedang berpesta narkoba. SA yang berusia 23 tahun ditangkap bersama dengan 3 rekannya saat berpesta narkoba di sebuah villa di kawasan Seminyak, Kabupaten Badung. Ia juga kedapatan menggunakan narkoba jenis baru P-fluorofori sebanyak 4 butir dan 3 pecahan seberat 1,9 gram. Kapolresta Denpasar menyebut narkoba jenis baru ini memiliki efek lebih kuat dari ekstasi. Polisi masih menyelidiki asal narkoba jenis baru tersebut. Empat tersangka, ya. Empat orang tersangka. Tetapi yang menonjol di sini salah satunya adalah selegram, ya. Nah, ini selegram. Selegram ini followernya 1 juta lebih. Ya. Mana dan mana ini? Ya. Di sini, Bang. Ya, perempuan, janganlah, kasihan ya. Dia cewek. Bang. Harusnya kenapa kita sampaikan menonjol? Harusnya dia menjadi duta narkoba. Ya, tetapi dia memberikan contoh yang tidak baik dengan pengikut yang begitu banyak, harusnya dia menjadikan narkoba ini musuh bersama. Ya, malah dia menggunakan narkoba. Ini yang kita sayangkan. Nah, termasuk yang tadi kita sampaikan, dia ini adalah BB-nya ini tadi, narkoba jenis baru ini. Yang tadi sangat mematikan ini ya.